Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau hiking nih ke Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Dago Pakar Bandung. Aku akan menyusuri gua Belanda, gua Jepang, dan banyak curug-curug ataupun mau ngasih makan rusa. Nah, gimana keseruan aku selama di sana? Ikutin video ini sampai habis ya. Untuk protokol kesehatannya sendiri itu sudah terjaga dengan baik, guys. Oh iya, sebelum masuk, kita beli tiket masuknya dulu ya. Untuk tiket masuk wisatawan lokal dan mancanegaranya itu berbeda ya, guys. Untuk wisatawan lokal itu Rp12.000, sedangkan yang mancanegara itu Rp52.000. Oh ya guys, sepanjang perjalanan menuju Gua Belanda itu banyak banget kera-kera yang berkeliaran. Nah buat kalian hati-hati ya, yang bawa kresek ataupun bawa makanan itu harap disimpan dengan baik, karena bisa jadi mereka akan mengejar kalian. Oh iya, semua fasilitas di sini itu sudah lumayan lengkap ya guys. Mulai dari musola ataupun toiletnya itu juga sudah bersih.
Let's go, kita masuk ke gua Belandanya. Karena guanya gelap, jadi kalian bisa menggunakan penerangan lewat handphone kalian ataupun bisa sewa senter yang berharga Rp5.000. Oh ya guys, for your information, selama di perjalanan itu sinyalnya kadang ada, kadang enggak ya guys, gimana providernya. Terus jangan khawatir nih, bagi kalian yang udah lapar di tengah jalan, itu banyak banget saung-saung yang menyajikan makanan ataupun minuman hangat seperti bandrek ataupun teh manis panas. Karena masih setengah perjalanan, aku udah kelaparan guys. Aku ngemil-ngemil dulu ya. Oke, lanjut sekarang kita OTW ke penangkaran rusa. Oh iya guys, namanya juga hiking dan di hutan, alangkah baiknya kalian menggunakan alas kaki yang sangat nyaman. Karena gak jarang nih di sepanjang perjalanan itu ada banyak yang becek ataupun naik tanjakan atau turunan gitu jalannya. Let's go, kita mau ngasih makan rusa. Oh iya, di sini juga ada yang menjual wortel itu satu ember itu harganya Rp5.000 guys. Thank you.
Akhirnya kita sampai di Curug Maribaya dan mau istirahat dulu guys. Nah, hati-hati guys, di sini juga banyak monyet liar yang bertebaran di mana-mana. Nah, setelah beristirahat dan makan, kita akhirnya memutuskan untuk balik-kembali ke jalan yang tadi. Nah, waktu pulangnya kita melewatin gua Jepang, tapi kita nggak masuk guys, karena udah keburu siang. Akhirnya semua destinasi yang ada di Tahura ini kita udah cobain semua guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai bertemu di video jalan-jalan selanjutnya. Salam sehat selalu.